Seperti biasa, kita kalibrasi kompas dulu, kemudian kalibrasi giro untuk gimbalnya sebelum drone diterbangkan. Arming, take off, kita naik ke atas. Kembali di tempat pun. Assalamualaikum teman-teman. Saat ini saya mencoba menerbangkan drone di Pantai Gemah Tulungagung. Perlu diketahui sebelum menerbangkan drone, saya permisi dulu, minta izin dulu pada petugas. Boleh nggak menerbangkan drone di sini, di Pantai Gemah sini? Jawab petugas, oh silakan, boleh kok. Baru saya menerbangkan drone-nya. Ini hasil footage-nya teman-teman. Tampak Pantai Gemah itu banyak terumbu atau keramba, bukan terumbu, keramba untuk ikan, keramba ikan berjajaran di pantai, dan tampak perahu-perahu untuk tumpangan para pengunjung berada di bibir pantai. Dan di pantainya, di pasirnya sendiri, banyak para pengunjung yang menyewa ATV. Jadi ini bisa juga untuk jalur ATV, juga motor cross mini, mini motor cross. Kalian bisa nyewa di sini. Tampak di depan pantai dikelilingi pegunungan-pegunungan yang hijau. Pantai Gemah dari menara itu sampai ke ujung sana. Di menara pengumuman situ di depan sampai ujung sana tadi. Ini parkiran penuh hari Minggu, sangat banyak sekali. Di samping sana, menyisir ke sebelah kiri, itu Pantai Bayem. Letaknya tidak jauh dengan Pantai Gemah. Pantai Bayem terlihat pengunjungnya tidak seramai dengan Pantai Gemah. Letaknya berjejer atau satu jalur dengan Pantai Gemah. Ini view Pantai Bayem seperti ini teman-teman. Warungnya nggak begitu banyak, pengunjungnya juga nggak sebanyak Pantai Gemah. Dari Pantai Bayem sampai ujung sana teman-teman, Pantai Bayem dan Bayeman. Ini saya terbang di atas pepohonan kurang lebih 30 meteran, setinggi 30 meteran. Kira-kira tidak sampai nyangkut di pohon. Kita lihat indahnya Pantai Bayem teman-teman, sangat indah sekali. Masya Allah, ini anugerah dari Tuhan yang luar biasa, yang bisa kita nikmati dan kita syukuri. Alhamdulillah, perjalanan saya waktu ke sini diberi kelancaran teman-teman. Berangkat jam 6:30 sampai di sini jam 12 pas kurang lebih. Ini tampak pegunungannya teman-teman, kita agak tinggi sedikit, sekitar 33 meter. Itu tampak yang espes itu warung-warung pedagang. Ini apa merah-merah ini di atas pohon ini? Oh, layangan putus ternyata. Dan asap-asap ini berkepul-kepul ini, tepatnya di bawahnya itu ada orang-orang yang memanggang atau mengasap ikan, nanti ikan asap, warung-warung yang menyediakan ikan asap. Jadi kebul-kebul banyak asapnya. Kalian bisa membelinya di bawah sana
Harganya bervariasi beragam, ada yang 15.000 per satu ekornya, ada yang 25.000, ada yang 50.000 dapat 3, ada yang 50.000 dapat 4. Silakan, kalau ke sini silakan beli sesuai selera. Ada juga cumi-cumi asap, hasil tangkapan hasil laut yang lainnya. Silakan menikmati footage dari Pantai Gemah dan Pantai Bayem yang berada di Tulungagung. Jangan lupa subscribe dan nantikan video-video saya selanjutnya hanya di Istimror Story. My heart. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You are just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고 새로 느껴져. Something in my heart. 이 맘 전하고 싶어. When you ring my valentine. Someday you'll make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고. With you by my side. 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳. I can see you through a little far away. 내게로 가서 melt your heart. 조금 서툴지만 이해해줄래. 동화 속에서만 보던 just like shining star. 서로 바라보는 이곳 I'll be always by your side. Sunny day you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고. With you by my side. 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳. I've been waiting for a love like this. So 기분 좋은 바람 불어와. 행복한 너 그리고 나 우릴 감싸고. With you by my side.